Bisa teh. Iya teh maju-maju. Nah, kita mau serbu warungnya Teh Ipit. Aduh, aduh, awas, hati-hati. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel Mangte Vlog. Hari ini saya sedang berada di kampungnya Umi Rahmi atau di kampungnya Mamah Mertua. Seperti biasa kan kalau saya tidak ngonten keluar, saya liburan ke sini ya, ke kampungnya mertua saya. Soalnya kampungnya teh enakeun sekali ya. Jauh dari hiruk pikuk, bahkan ada pesawahan, rumah-rumahnya juga rumah panggung. Halo Dede Arul, Dejunahon. Oh ternyata di sini ada yang baru ya teh ya. Ada warung sekarang. Warung siapa ini teh? Aki dah mang. Dejunahon aki teh. Assalamualaikum. Nuju moyan ki. Mohon rawasin moyan lah pagi-pagi. Warungnya? Warung Teh Fitri. Oh Teh Fitri yang rumahnya itu ya? Wih alhamdulillah. Jadi Dede Arul jajannya tidak jauh sekarang mah ya? Masya Allah. Kenapa tertawa? Hah? Kenapa? Saya baru datang bersama Umi Rahmi. Cuma Umi Rahmi mah sudah duluan masuk ke rumah ya. Sudah duluan ke rumah maksudnya. Ini ada batu-batu. Sepertinya mau membangun rumah siapa ya? Untuk motor kita landingkan di sini. Tuh, itu yang sedang bekerja itu ayah mertua saya teman-temannya, atau ayahnya Umi Rahmi yang sedang kebetulan sedang pulang kampung. Soalnya kan beliau kerjanya di Bandung, makanya kalaupun ada acara ngaliwat jarang ya, jarang masuk video Mang Pep maksudnya. Dan banyak yang bertanya katanya keluarga dari Mang Pep jarang ikut. Ya betul sekali, jarang ikut teman-teman ya, jarang ikut aktivitas seperti ngaliwat dan lain-lain. Soalnya kan sibuk juga sih di warung gitu kan, gak ada yang nungguin. Nah kita lihat di sini ada pesawahannya, luas sekali di sini mah teman-teman ya. Tuh indah pokoknya mah. Cuaca hari ini cerah setelah kemarin turun hujan sore hari. Yuk kita langsung ke rumah yuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Everybody home? Yes, home. Home-homean siapa ini? Jadi itu artinya dilarang merokok di tempat ini. Halo Dede Yumna. Apa kabar? Dadah dulu. Gitu. Satu main nge. Bengong. Ternyata di sini juga ada hau ya.
ada hau mini. Bukan hau mini. Hau nawan atau sempit. Sempit hau nge. Haunya mah enggak sempit, cuma tempat ini saja ininya. Tempat dapurnya saja yang agak sempit tuh. Itu bikin sambalnya sambal apa itu? Sambal biasa saja ya? Iya, karena nggak ada tomat. Nggak ada tomat. Itu yang ditutupin sama daun pisang, daun apa itu? Ini pepaya. Daun pepaya, apa itu? Daging. Daging. Wah, saya curiga ini jangan-jangan daging kurban yang kemarin. Iya, nggak tahu. Mau bikin? Sate. Kok ditutupin sama itu? Kan biar empuk. Oh, biar empuk ya. Oh, ada resep. Saya baru tahu resepnya. Ternyata kalau daging agar empuk itu ditutupin sama daun pepaya. Iya. Teman-teman. Panas. Maguru-guru. Bumbu untuk apa? Sate. Untuk sate. Kayak apa nih? Larve. Mantap. Kecap. Nunggu ayam. Tadi udah har gitu. Enak daging ayam teh gitu. Kan iya, lencah. Iya, jadi ruhan. Mira. Omira Mika Puput. Ini eta. Sarebuan, sarebuan. Dae. Sarebu. Sate sarebu sakit. Sarebu. Seribu aja. 2 meter. Itu terlalu panjang satenya. Masya Allah. Sate terpanjang. Cuma 2.000. Sate naon 2.000. Aduh. Berat. Menawarkan air mata nya mauna saya ganti ya hatinya atau jangan liwat daunna i make dibasu daunna main bas liwat woi waduh dibasmi sama babe ya dibasmi tak daun pisang tangkal pisang udah mah
udah mah satenya terpanjang di dunia, udahnya daun pisangnya dibasmi. Aduh, ini mah ya. Aduh, ampun. Kita kan butuh buat nyali, buat daun. Tanah bumbu mentega mantap teman-teman ya. Udah setengah matang. Itu mah udah setengah matang tuh. Sate. Yang iya nama mang. Sate. Halo, ya Maya. Hanyat. Hanyat tunggu. Hanyat teh. Ya? Tinggal ngalangkah ayo barengan. Aduh, saya sudah enggak sabar teman-teman ya. Udah lapar ini mah. Udah lapar dari minggu kemarin ya. Nah, ini sate buatan Umi Rahmi. Sate ala Umi Rahmi panjangnya 3,5 meter. Masya Allah. Mantap ya. 3,5 meter ini panjangnya. Mantap. Waduh, mantap surantap ini mah ya. Yuk, kita mau coba yuk satenya yuk. Cepi, kami penting dipangnya pot kan. Ah, benar kering tuh. Yang dipangalaan kan. Nah, satenya di copotan dulu ya. Copotin dulu. Naon? Garing teuing. Garing. Coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah cuci tangan dari minggu kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Mantap. Mantap. Mana sambalnya, Bapak? Selain sate juga ada ikan asin ya? Iya nih. Selain sate juga ada ikan asin tuh. Ada pete juga. Ada. Mantap pokoknya Maya ini mah. Sambalnya. Enaknya mantap. Kalau Dede Inul mah suka diindus dulu dari ekor sampai kepala. Nah. Enaknya. Enaknya. Harumnya. Itu Mama kemana dulu? Ambil minum. Ambil minum. Nah, Dede amak-amakan Dede ame Dede mah. Main wae jadi suka bagian. Pagi. Lihat. Ini mah menunya sangat membingungkan ya. Soalnya kalau sate sama ikan asin kok gak nyambung gitu ya. Mau sama sate ikan asin. Mau ikan asin ada sate. Aduh, teman-temannya gimana tuh ya? Sekali ewang. Enggak dimakan semua, Mas. Ingat, Opa.
sekali emang. Satu kali makan ikan asin, satu kali makan sate. Buat banyak kelibuk. Lawan dek. Makan sate enak susah. Sambal kena mata. Ya Allah. Gini nih. Salah. Selalu fokus. Kurang fokus. Harusnya minum ini dulu biar fokus. Minum air putih. Aku acuk Wah, habis satenya. Yang makan mang Pep. Makan ya, Pak Dedek. Ayo anak-anak mau makan? Sate. Ayo mau makan? Mama. Bersihan. Pangwasuhan kan ke dauna. Alhamdulillah teman-teman ya. Makannya sudah selesai. Setelah kita makan, kita akan mengumpulkan anak-anak bersama Umi Rahmi ya. Kita akan mengumpulkan anak-anak untuk jajan di warungnya Teh Ipit. Ayo anak-anak, siapa yang mau jajan? Ayo. Dede Arul mau jajan enggak? Yuk, kita jajan yuk di warungnya Teh Ipit yuk. Dede Yumna mau jajan lagi? Hah? Ayo, yuk ngumpul yuk. Nah, kita mau serbu warungnya Teh Ipit. Aduh, awas, hati-hati. Ayo jajan. Jajan. Ayo. Ayo jajan apa? Ayo. Oh, ada es kok. Oh, jadi esnya di sini. Kalau esnya di rumah ya. Oh, jadi esnya mah di sini ya, di rumah ya. Iya, di rumah. Oh ya, teman-teman sok. Sok apalagi, ayo jajannya apalagi, ayo. Ayo jajannya apalagi, ayo. Ayo jajannya apalagi, ayo.
Nah, sekarang anak-anak sedang menyerbu warungnya Teh Ipit ya. Kita jajanin mereka. Adek, atas jajana? Atas. Nah. Ini anak-anaknya ada berapa orang ini teh ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ayah rumah paling ngejajanin Mang Pep. Siap, nanti dijajanin. Saya dijajanin dulu. Kan sah. Ayo lagi di video. Gimana serbu warungnya sudah? Jajannya sudah? Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Mau dadah dulu? Dadah. Dadah. Terima kasih para donatur. Terima kasih para donatur semuanya. Kalau sudah makan biasanya mah ngantuk. Mau tidur di sini? Berjamaah? Panas. Panas. Iya. Kalau sudah makan tidur. Ngemil. Ngemil apa itu? Snack. Snack. Seharusnya ngarujak. Sok atuh ngarujak, aya teh rujakeun. Teu aya. Aya gedang tah. Mana? Hui. Hui dan gedang. Cocok atuh ngarujak ya? Tapi tunuh ya teh. Aduh, saya mah jadi ngantuk ini teh. Setelah makan tidur yuk. Nanti dilanjang. Nah, oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video hari ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan ini, jangan ngiler sama satenya. Sate Umi Rahmi khas panjangnya gak ketulungan ya. Unik ya satenya. Dan ada bebendulnya. Ada bebendulnya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.